Gusti, tata cara pernikahan sebenarnya memang juru rias itu perannya penting karena memang ya, harus nandar. Iya, saya tuh kapan pernah lihat ada seorang ya lumayan gitu ya di Jakarta pesta pernikahannya cukup cukup mewah. Itu lucu, jadi jariknya aja gayanya itu gaya Jogja, gaya Solo. Jadi kan kok beda. Saya komen, loh kok saya malah enggak. Iya, Samarado. Jadi itu mungkin gaya enggak Pak Prambanan Klaten Bantul mungkin ya. Aja itu sih. Jadi saya loh kok anu enggak di Jakarta. Jadi kenapa ciri biasanya tidak memahami akulturasi. Iya, antara Jogja sama Solo. Kan kasihan gitu lah. Sekedar kursus pemahaman makna filosofis. Memang kadang-kadang untuk Solo sama Jogja itu kalau bukan yang benar-benar anu susah untuk membedakan ya, Kristi. Ya lama saudara sedikitnya bedanya kan memang sedikit sedikit. Tapi kalau itu kan juga kalau pono ketiga, jadi agenan malam itu diparengin menuju Solo gaya kadrapi. Sebetulnya ada perbedaan spesifiknya enggak sih biasanya kalau antara busana? Kalau itu lebih sederhana. Oh gitu. Kalau pakaian apa mantannya. Kalau gue biar liap-liap gitu kalau Jogja itu. Wah, sekuatnya kembang di pasang kabe gitu. Kalau kan enggak. Hanya melatih saja. Enggak ada ceplok-ceplok gitu. Di Bondodo ya hanya apa-apa. Kalau warna baju pengantin ada tingkatannya. Karena kalau yang hitam itu paling tinggi, yang merah. Kalau manten di keraton itu hijau. Karena itu lambang dari kehidupan itu alam alam itu hijau kehidupan itu yang ditumbuhi kehidupan. Dengar kata-kata aja ada. Terus semua binatang itu menujunya pada telaga dan lumbangan itu. Gambarannya itu loh, sama tulisan apa produknya itu. Terus pinggir itu ada apa jenisnya kawung itu sebetulnya kan rantai. Terus maksud kalau kawungnya saya kurang tahu makna dari kawung rantai. Jadi kan perkawinan itu kan melanjutkan mata rantai ke depan. Dibingkai oleh apa rantai. Pojok itu kalau apa manten itu pakai gambar Garuda itu sebetulnya Islam yang sudah masuk biar mendapatkan ridhonya Allah. Garuda ridho sebetulnya orang Jawa muni ridho kangelan ilate Garuda.